Allah membuat hatimu sakit, Allah membuat hatimu terluka, dua tujuannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah sedang menyiapkan pahala yang besar untukmu. Satu, Allah sedang menghapuskan dosamu. Kata Nabi, semua rasa sakit, semua luka yang kamu rasakan, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu, percayalah, di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah sedang menyiapkan pahala untukmu. Pahala apa, A'a? Pahala memaafkan. Dapatkan pahala memaafkan. Kalau tidak ada orang yang mengecewakan kita, maka percayalah, orang yang pandai memaafkan dilapangkan surganya. Orang yang pandai memaafkan dihapuskan dosanya. Orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Orang yang pandai memaafkan diangkat derajatnya. Maka untuk semua yang menyakitimu, percayalah, Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untukmu.